Wow. Selamat pagi. Pagi. Kita mau apa? Pagi ini kami akan mulai acara retreat di Cibodas. Terlalu rame. Wow. Kita sudah sampai di lokasi. Ini tenda domnya. View Pangrango. Warung Pak. Gimana kesannya tendanya? Nyaman nggak? Panas ya, ntar malam pasti kedinginan. Hey guys, ah, terlalu lebay. Gimana tendanya? Nyaman nggak? Panas ya? Iyalah, namanya masih siang. Menyenangkan ya? Gimana tendanya? Panas kak, kalau siang. Panas ya? Nyaman nggak? Lumayan sih. Ih, lemes banget. Gimana tendanya? Nyaman? Panas kalau siang. Iya ya. Gimana Ceni? Nyaman ya? Nyaman tapi lemes ya. Wis. Halo, selamat datang di tenda kami. Tenda berapa nih? Tenda 7. 7 ya. Good, good, good. Anyong, anyong. Anyong, anyong. Wah, tenda 8. Eh, ada Lina. Malu-malu. Kok ngurus pada enggak terus? Wih, ada yang udah pose foto. Panitia lagi. Sama yang satunya hanya kemudian setelah dia terenggut dari itu, terbuang dari itu, hidup berubah. Dan Tuhan seringkali cara Tuhan untuk menubuhkan kita, direnggut dari kenyamanan kita, dikeluarkan dari kenyamanan kita. Yunus dialami, betul kan? Yunus disuruh Tuhan lari dengan cara sendiri, terenggut dari larinya masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan dia bertemu. Shalom. Shalom. Kita berterima kasih kepada Pak Romi dan juga Ibu ini untuk kehadirannya yang akan melayani kita sepanjang retreat ini. Dan kita bersyukur untuk khotbah pagi ini yang membukakan hati kita, pandangan kita untuk melihat anugerah Tuhan yang begitu besar yang akan memimpin kehidupan kita jika kita meresponinya dengan benar. Kita bersyukur juga untuk tempat ini, kita dapat tempat yang bagus. Dan kiranya Tuhan akan memberkati camp kita, sehingga camp ini semua menjadi berkat. Ada
satu pembaharuan habits yang baru di dalam kehidupan kita, dan meninggalkan yang lama dalam perbaharuan hidup. Seperti yang Tuhan kehendaki juga, kita mengalami transformasi hidup. Dan ini kita buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, melayanimu Tuhan di dalam suasana hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sungai suka cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur suka cintamu. Yes, yes, yes. Video belum makan. Apa namanya? Mengalir bersamamu. Putri yang belum ambil semakin banyaknya, itu di atas masih ada 6. Tenda berapa yang belum ambil? Yang belum ambil nangis. Woi, udah masak. Woi, mantap woi. Apelnya mantap woi. Ini mantap. Mengajakkan kita bakar-bakar. Ini ada ikan lele, terus ada ikan cair. Mantap. Jadi lagi sini kami akan membuat tutorial untuk cara membakar, memanggang ikan. Ini namanya ikan jaya guys ya. Ini sambalnya ada di Selamat pagi dari Camping Ground Cibodas. Wow, keren. Ada view Pangrango di belakang sana. Dingin banget, woi. Mantap. Teman-teman yang lain mungkin belum pada bangun karena dingin banget. Suhunya memang sebenarnya normal 18 derajat Celsius, tapi anginnya wow, dingin banget. Semangat kelompok 5. Semangat kelompok 5. Semangat. Jangan pukul kameranya. Jadi teman-teman, gini. Waktu pemindahin bajunya itu, tunggu masuk ke dalam, baru balik gitu. Jangan terus lagi, ini masih ngerapin-ngerapin, udah balik langsung begini. Hei, jangan. Jadi, teman-teman,
Kelompok 4 siap, kita akan mulai. Hitungan 3. Berdiri sama ratakan depan. Iya, sama rata dulu. Sama rata dulu. Sama rata, sama rata. Berdiri sama rata. Belum bangun di sini. Mari dulu kamu. Itu coba disamaratakan di sini. Yang paling depan ini coba ratakan. Nice. Oke. Sama rata. Yang untuk mindahin maju di sini dulu di depan yang muda. Kamu ya? Oke. Ya. Kita akan mulai. 2 3 Asramunya jangan ikut ya. Eka, kepalamu Eka. Balik lagi saya. Nggak masuk kepalanya. Balik, balik. Balik, balik. Lanjut, lanjut. Demikianlah rangkaian acara Retreat STS Jepang 2019. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Thank you.